Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan, kita hormati Ketua Takmir Masjid Besar At-Taqwa Pancor Lombok Timur yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, berkah rizki, berkah keluarga, berkah masjidnya. Yang kita sama hormati Tuan Guru Haji Habibur Rahman LCMA, beliau selaku salah satu tokoh alumni Al-Azhar Kairo Mesir di Lombok Timur, yang pada kesempatan kali ini berkenan mengundang saya untuk hadir berada di Lombok Timur ini, insya Allah dalam rangka besok mengisi ceramah mau'izah hasanah dalam peringatan Maulid Nabi SAW di Masjid Besar Wanasaba. Terima kasih kami sampaikan, kami haturkan kepada beliau, sebab Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak berterima kasih, tidak membalas budi jasa manusia, maka belum dia tidak berarti atau belum menunaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati jamaah kaum muslimin dan muslimat yang besar tak disebutkan gelarnya, yang kecil tak disebut namanya, tapi insya Allah semuanya insya Allah mudah-mudahan terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang akan berkumpul reuni kembali di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Malam hari ini kita dipertemukan di awal bulan Rabi'ul Awal. Tahun berapa? 1446 Hijriyah. Berarti kalau ditambah 13 tahun Nabi di Makkah, ya, Nabi menjadi Rasul, berarti perjalanan dakwah atau risalah Islam ini sudah berapa? 1400 berapa? 59 tahun. 1459 tahun kalau ditarik lagi 40 tahun sebelumnya ketika Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, maka 1459 ditambah 40 tahun menjadi berapa? Berapa? 1499 tahun. Jadi hampir nyaris 1500 tahun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira ada enggak manusia sekarang ini yang usianya mencapai 1500 tahun? Ada tidak? Ada tidak? Paling tua siapa? Paling tua ada? Di sini siapa? Berapa umurnya?
Ya. Allah yarham tuan guru kita pendiri Nahdlatul Wathon. Ya. Tuan guru Maulana Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, betul. Pancor itu usianya 90 tahunan ketika wafat. Iya. Guru kami Allah yarham Al-Allamah Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ketika wafat beliau juga usianya kurang lebih 96 tahun. Kalau hijriahnya sudah sampai 100 tahun. Ya, mungkin sama dengan Tuan Guru Pancor. Itu paling tua. Kebanyakan manusia umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu usianya berapa? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Ya, umurnya rata-rata kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Tapi nama baginda Rasulullah SAW itu dalam 1500 tahun ini dan ke depan kita tidak tahu sampai hari kiamat berapa ratus tahun lagi atau berapa ribu tahun lagi, kita tidak tahu karena yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu hanya siapa? Allah Jalla Jalaluh Subhanahu Wa Ta'ala. Nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad itu usianya melebihi usia biologis. Umur Nabi Muhammad di dunia ini cuma 63 tahun. Tapi nama beliau senantiasa harum. Senantiasa kita ingat. Senantiasa dikumandangkan. Nama beliau disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap azan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dikumandangkan. Qomat juga begitu. Sebelum kita mulai salat berjamaah, qomat ada menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Setiap tasyahud, kita salat tasyahud awal dan tasyahud akhir. Juga kita membaca salawat Ibrahimiyah. Kita menyebut nama untuk bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup Nabi Muhammad itu walaupun beliau sudah raganya tidak bersama kita. Hidup ajarannya meskipun hanya bisa kita baca dalam lembaran-lembaran kitab-kitab sunnah. Dalam lembaran kitab-kitab sirah. Kalau yang tebal, biasa para alim ulama membaca, menghatamkan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau mau yang lebih tipis lagi, untuk umat jamaah yang awam, biasa ulama membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi. Mencakup seluruh aspek kehidupan dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi orang yang soleh, maka teladannya ditulis hadis-hadisnya merujuk kepada Nabi SAW dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Mau yang lebih tipis lagi buat anak-anak sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, untuk mengenal dasar-dasar Islam, diringkas lagi. Dikumpulkan hadisnya menjadi hadis Al-Arba'in.
Yang dikumpulkan oleh siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu seterusnya. Sehingga apa? Sehingga terpatri dalam diri kita, dalam jiwa kita, kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah meskipun jarak kita, waktu kita hidup dengan jarak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada tahun 10 Hijrah. Assalamualaikum. Beliau wafat pada tahun 10 Hijrah setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Beliau telah meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi bekas ajaran, napak tilas, keagungan dan kebesaran seorang manusia agung yang maksum, terjaga dari segala kesalahan dan dosa, seorang yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang dapat menghimpun seluruh akhlak dan kepribadian semua nabi dan rasul terkumpul di dalam satu kepribadian. Ulaikal ladzina hadahumullah fa'ubfabihudahu muqtadih. Mereka, para nabi-nabi itulah mereka yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka semuanya menjadi suri tauladan bagi manusia di sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Maka Nabi SAW ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fabihudahu muqtadih, wahai baginda Muhammad SAW, jadilah engkau meneladani, menghimpun semua kepribadian agung yang ada pada diri Nabi dan Rasul itu, ada pada dirimu, sehingga umatmu dapat mencontoh, dapat menjaga, dapat merawat kebaikan-kebaikan yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke alam dunia ini. Maka kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ditegaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran 110. Kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW, kalian adalah umat yang terbaik, yang Allah keluarkan, Allah entaskan, Allah lahirkan. Maksudnya dikeluarkan, dilahirkan di situ bukan dari rahim ibu, ya. Bukan karena ada hubungan suami istri, na'uzubillah wal'iyazubillah. Karena Allah itu Ahad, Allah itu As-Samad, Allah itu Lam Yalid wa Lam Yulad. Tapi Allah melahirkan umat Islam di akhir zaman ini, umat Nabi kita Muhammad SAW ini, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya umat Rasulullah digambarkan begitu indah di dalam surah Al-Fath ayat terakhir ayat 29. Diberikan perumpamaan yang hebat dalam ayat yang indah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Jadi sosok Nabi Muhammad
dan umatnya dimulai dari generasi terbaik. Khulafaur Rasyidin disebutkan ciri-cirinya secara detail. Karakteristik umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka orang beriman. Tarahum ruk'an sujada, mereka gemar untuk rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, orientasi mereka hanya satu. Apa? Mencari karunia dan rahmat Allah. Bukan cari muka. Bukan cari muka kepada makhluk. Bukan mencari muka, mencari ridhonya makhluk. Bukan mencari muka dan ridhonya Yahudi dan Nasrani. Kita sesuai dengan ayat di surah Al-Fath ayat 29, ciri umat Nabi Muhammad itu adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari ridha dan rahmat Allah, bukan mencari muka, mencari ridhonya dari makhluk. Mencari ridhonya Allah dengan menjunjung tinggi syiar agama Allah, dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana janji Nabi SAW, la yablughanna hadzal dinu ma balaghal lailu wan nahar. Demi Allah, agama ini, Islam ini, dia akan sampai masuk ke seluruh belahan muka bumi ini yang dimasuki ada siang dan malam. Tidak ada satu permukaan di atas muka bumi ini yang ada siang dan malam kecuali akan dimasuki oleh agama Islam. Takbir. Allahu Akbar. Ketika Nabi SAW ditanya, ini disaksikan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, ayul madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah, ada dua kota, ini kami dengar ini ada dua kota hebat, dua kota yang menjadi simbol tingginya peradaban umat manusia, dua kota yang mengendalikan seluruh peradaban umat manusia pada masa itu, yaitu Konstantinopel dan Roma. Kami dengar dua kota ini ya Rasulullah, tapi kami ingin bertanya, memastikan kepada engkau, kota mana yang lebih dahulu ditaklukkan oleh umat Islam? Mana di antara dua kota ini yang akan dibuka, dimerdekakan, ditaklukkan dengan tauhid? Al-Qustantiniyatu Amir Rumiyah, Konstantinopel atau Roma ya Rasulullah? Itu pertanyaannya sahabat. Ya. Jadi sahabat itu kalau nanya kepada Nabi bukan tanya hal-hal remeh-temeh. Bukan tanya hal-hal yang kecil. Pergaulan para sahabat Nabi itu, mereka bergaul, tahu peradaban besar, peradaban lain di dunia. Kenapa? Karena memang bangsa Quraisy, bangsa Arab sejak era jahiliyah itu sudah menjadi bangsa yang kosmopolitan. Apa itu Pak Ustadz kosmopolitan? Kosmopolitan itu yang punya pergaulan luas dengan bangsa-bangsa di dunia. Makanya Allah mengatakan, menurunkan surah namanya Surah Quraisy. Surah apa? Apa bunyinya? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassayif. Allah telah memberikan karunia besar kepada bangsa Quraisy.
li'ila fi Quraisyin. Karena apa? Karena mereka diberikan kemampuan diplomasi perdagangan internasional dan kontrak-kontrak dagang skala internasional yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, rihlatas syita'i was-saif. Ilafnya mereka itu apa? Perjalanan pada musim panas dan musim dingin, baik itu ke negeri Yaman maupun ke negeri Syam. Karena itu pemimpin-pemimpin Quraisy berabad-abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu sudah mengenal peradaban baik yang ada di negeri Yaman maupun di negeri Syam, dan negeri Syam itu adalah tempat bertemunya peradaban-peradaban besar dari seluruh dunia. Kenapa? Karena dia ada di negeri Baitul Maqdis, ada di kawasan Timur Tengah, diapit oleh tiga benua Eropa di atas, Afrika di sebelah barat, lalu kemudian di timurnya itu benua Asia. Diapit oleh tiga samudra, Laut Tengah Mediterania, Laut Merah yang menghubungkan Jazirah Arabia dengan Afrika dan Eropa, serta Laut Persia di sebelah timurnya. Maka para sahabat ini orang-orang yang luar biasa pergaulannya, Bapak Ibu. Setelah Islam tersebar, setelah fathu, setelah periode Perang Ahzab selesai, setelah Hudaibiyah tahun 6 Hijriah, Nabi SAW mengirim surat-surat kepada raja-raja besar di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW di Madinah bukan hanya dia sebagai seorang rasul utusan Allah, tapi juga sebagai kepala negara Madinah yang kemudian menjadi cikal bakal negara superpower imperium dunia yang mengalahkan dan menggantikan Romawi dan Persia. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah, ini setelah engkau berkirim surat ke Kaisar Romawi, Kaisar Persia, ke Raja Mesir, Raja macam-macam Afrika, mana yang akan ditaklukkan lebih dahulu oleh umat Islam di antara dua peradaban besar dunia itu, Konstantinopel atau Roma? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Qustantiniyah. Konstantinopel lebih dahulu ditaklukkan, baru nanti kamu akan menaklukkan Roma jauh setelah itu. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan minder. Jangan minder. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab tidak pernah minder di hadapan orang-orang Romawi dan orang-orang Nasrani ketika beliau menerima kunci-kunci Baitul Maqdis tahun 16 Hijriah. Orang Islam tidak pernah minder di hadapan tentara salib yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang dididik oleh ulama-ulama besar di zamannya. Di antara gurunya Salahuddin Al-Ayyubi ini, Al-Imam Ibnu Asakir. Al-Imam Diyauddin Al-Hakkari. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan imam-imam di zamannya yang sangat luar biasa, itu sudah didahului oleh gerakan Islam sejak zaman Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu di mana? Di sebuah, di bawah kubah komplek Masjidil Aqsa di pintu sebelah timur. Gerbang timur Masjidil Aqsa. Di situ ada kubah. Orang menyebutnya di situ adalah tempat Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin sebelum tentara salib masuk ke Yerusalem. Imam Al-Ghazali wafat 1111 ketika Al-Quds di bawah penjajahan tentara salib. Kemudian Imam Al-Ghazali
risalahnya menghidupkan ilmu-ilmu agama, membebaskan akal fikiran umat Islam dari penjajahan asing, dilanjutkan perjuangan beliau dengan madrasah yang didirikan oleh Syekh siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, itu yang melanjutkan madrasahnya Imam Al-Ghazali. Madrasah Abdul Qadir Al-Jailani ini dengan jaringan keulamaannya, murid-muridnya, baik yang ada di Baghdad, yang ada di Damaskus, yang ada di Mesir, yang ada di Basrah, yang ada di Kufah, dan pusatnya itu ada di Damaskus, inilah yang kemudian mendidik dan mengkader, melahirkan pemimpin-pemimpin pejuang-pejuang Islam seperti Imaduddin Zangki, lalu anaknya Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki perjuangannya diteruskan oleh keponakannya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah sejarah mata rantai ulama-ulama dan pejuang pemimpin-pemimpin yang membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan tentara Salib. Kita enggak boleh minder. Sebagaimana umat Islam tidak pernah minder berhadapan dengan kekuatan Romawi Timur, Bizantium, Konstantinopel di masa Sultan Muhammad Al-Fatih II, putra Sultan Murad II, yang lahirnya di Edirne. Kemudian beliau pada usia 21 tahun, setelah ayahanda wafat, beliau menjadi Sultan Daula Utsmaniyah, kemudian memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan kota Konstantinopel, menggenapkan nubuah dari baginda Rasulullah SAW, latuftahannal Konstantiniyah, falani'mal amiru amiruha, walani'mal jaisu dhalikal jais. Kota Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh kalian umat Islam. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota itu, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang membebaskan Konstantinopel itu. Jadi umat Islam ini luar biasa. Ya. Ini semua dari mana? Dari lisannya baginda Rasulullah SAW. Betapa umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam, dididik sejak kecil mencintai Rasulullah, membaca hadis-hadisnya Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, baik yang sunnah kategori rawatib maupun sunnah yang menjadi atau teladan contoh dalam melaksanakan rukun-rukun Islam, ya, puasa, sholat, zakat, haji, gak bisa kita lakukan tanpa merujuk kepada contoh dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan umat Islam itu, maka semua hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan kita, termasuk bagaimana kita membangun peradaban dunia, bagaimana umat Islam mendapatkan inspirasi untuk menaklukkan Baitul Maqdis, bagaimana umat Islam mendapatkan inspirasi untuk menaklukkan Konstantinopel, itu semua dari mana sumbernya? Dari seorang sosok yang disebut di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dari lisan yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali lisan itu berdasar, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Konstantinopel dahulu sudah ditaklukkan dan sekarang namanya menjadi Istanbul. Namanya apa? Istanbul. 99% muslim. Bayangkan. Maka seperti itu kita yakin Roma. Roma, tahu Roma? Bukan Roma Irama. Woi. Ibu-ibu taunya aneh. Terlalu. Ya. Roma ini ibu kota Vatikan.
Itu dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kamu akan menaklukkan kota Roma itu di akhir zaman. Insya Allah Islam akan sampai ke negeri itu, dan negeri itu semua akan menjadi Muslim. Amin ya Rabbal. Janji Rasulullah SAW tidak pernah meleset. Kenapa? Karena dia SAW adalah as-sadiqul wa'dil amin, as-sadiqul masduq. Lisannya tidak pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan lisannya selalu bertutur berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu azan Isya sudah tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.